Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kelas 9 SMP Telmaro melaksanakan kegiatan Market Day. Market Day di depan gedung Firdaus, dan kita bisa melihat, saksikan, ini sudah anak-anak sudah menjual beraneka ragam macam jajanan. Ada es, ada donat, ada bakso bakar dan lain sebagainya. Ini kita langsung melihat setiap lapak-lapak yang mereka jual atau barang-barang yang mereka jual, dan kita juga mengajarkan sekaligus nanti kepada peserta didik untuk berwirausaha dari sejak dini, dan nanti mudah-mudahan selepas dari SMP Telmaro, anak-anak SMP Telmaro bisa menjadi pengusaha yang beriman, yang bermanfaat untuk umat, yang insya Allah nanti akan berkah intinya. Ini langsung saja, ini dari pertama, ini kelompok kelas 9, 9A. Ini jualan apa aja, Nak? Jualan donat, bakso kapol, sama es. Bapak mau beli ini berapa nih? 2000-an. Hah? 2000-an. Bapak mau beli dua dah. Dua mana? Dua. Nih, Bapak beli dua. Goceng dua ya? Iya, iya. Enggak, dua kan 2000 tadi. Berapa? 2000. Enggak. Berarti 2000 ya? Berarti sisa kembalian? 1000. Ada 1000-nya? Ada 1000. 1000 pasang. Dua aja, Pak. Nih, 10.000. Ada sisa kembaliannya. Oh iya, ada. Ada beli empat. Beli dua aja. Nanti 1000-nya kembali ke Bapak ya. Iya, entar, Pak. Ada. Sukses ya untuk usahanya ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, ini kita langsung ke bakso bakar. Ini ada jual kalau bakso. Ini jualan apa, Nak? Jualan bakso, Pak, sama sempol. Bakso bakar apa lagi? Sempol sama sempol. Sempol sama ayam. Itu apa? Ini bakso. Ini bakso bakar. Oh, bakso bakar. Bakso bakar berapa bakso bakar? Bakso bakar satunya 2000. 5000 tiga. 5000 tiga. Terus apa lagi nih? Sempol. Sempolan, sempolan berapa? Satunya 1500. 1500. 5000 dapat 4. 5000 dapat? 4. 4. Ya udah, Bapak mau beli sempolan dah. Beli sempolan 4. Ada plastiknya? Ada. Ini. Oke. Sempol ya? Ya, ini bikin sendiri. Iya. Bikin, Pak. Bikin sendiri. Nanti pakai saus yang pedas ya. Oke, apa aja, Pak? Saus aja. Dah. Mister present, Pak. Boleh. Ayo, Nak, silakan nih beli. Oh, minumnya duduk. Duduk. Minumnya duduk. Duduk. Plastiknya mana? Oke, baik. Makasih ya. Sukses ya jajarannya. Oke, selanjutnya kita ke tempat jualan es ini. Ayo. Ini jajanan apa, Nak? Jajanan. Apa? Jajanan cireng. Ya. Ini cireng isi ayam. Ya. Ini risol mayo. Heeh. Cireng sama tahu. Oke, ini berapa es nih? Ini 2000, Pak. 2000. Mbak beli satu ya? Iya, Pak. Satu. Ini tadi berapa nih? Itu 5000 dua. Oh, 5000. Nah, ini juga dua, ini satu. Berapa, Nak, totalnya? Jadi 7000. Hah? 7000. 7000. Ya udah, baik. Ini dua, Pak. Iya, dua, ini satu. Ini duitnya. Ini bikin sendiri? Iya, Pak. Sendiri. Kembali dong. Oke. Okay. 3000. Ada plastiknya lagi? Iya, rekenya juga sedikit. Terima kasih ya. Sukses ya usahanya ya. Ya. Ini jual apa, Nak? Ini kita ada banyak jualannya. Yang pertama ada roco. Dia ada isi isi apa? Ini ada coklat, ya. Melon sama apa? Blueberry. Ini ada risol mayo, isinya mayones. Ini berapa satunya? Yang ini 3002, yang ini 2500. Ini apa nih? Ini minumannya, ini tuh susu jeli. Oh, susu jeli. Ini berapaan nih? Ini harga 8000. Oh, 8000. Ini nggak bisa 5000. Nggak bisa, Pak, karena bahannya premium. Oh, gitu. 5000, Bapak ambil satu.
Nani? Setengahnya ya? Kalau bapak beli banyak baru? Beli dua dah, boleh 5.000. Enggak, ah, enggak juga ya udah. Itu saya kasih. Berapa? 7.000. 7.000 enggak ya? Bapak beli ini aja. Ini berapa tadi? 3.000. 3.000, 5.000 bisa? Bapak kenapa nawar sih? Iya, itu kan bapak pembeli kan harus nawar. Ini berapa? 5.000 dua bisa? Bisa. Bisa, Pak bungkus dua. Ini yang bestsellernya aja, Pak. Itu berapa? 5.000. Iya, ini tuh mochi, isinya ada strawberry, Pak, seger banget. Ini aja, 5.000. Bapak. Bapak beli ini ya. 5.000 kan? Ada apa lagi? Nih. Makasih banyak. Ya. Oke, makasih ya, sukses ya. Ini jualan apa, Nak? Ah, nasi Pak nih, saya udah makan nih. Wah, enak banget Pak, serius. Ini nasi ya? Iya, Pak, rice bowl. Ini berapa nasinya, Nak? 10.000 ya? 10.000, Pak. Ini apanya? Ini lauknya. Tambahan atau gimana? Oh, gitu. Ya udah, Bapak. Ada jual tapi udah habis. Bapak satu dah. Ini satu ya? Iya, Pak. Iya, Pak, tapi ini pesanan ya, Pak? Ah, pesan apa? Pesanan punya. Punya apa? Udah habis? Iya, udah. Oh, udah habis semua? Iya, lagi dibikin lagi, Pak. Oh, gitu. Ya udah, ntar kan bikin lagi tuh. Bapak ambil ini aja satu ya? Iya, Pak. Udah, ini bungkus. Oke. Dua, Pak. Naura. Ini 10.000 kan? Ada plastiknya, Nak? Ada. Hmm, kok nggak ada plastiknya? Ada. Kan menghemat plastik, Pak. Oh, gitu. Udah, masuk ke sini aja. Kita go green ya, Pak. Kita go green. Kita go green ya, guys. Nih. Oke, baik. Udah, makasih ya. Iya, makasih Bapak. Oke. Sudah berapa aja? Oke, ini sudah banyak sudah kita beli. Ada risol yang isi coklat, kemudian ada es nih pria mereka. Kemudian ini ada nasi, ini 10.000 sangat murah sekali ya. Ini juga ada tadi Mbak sempolan. Ini donat, ini cukup masih kurang nih. Kita coba ke lapak sebelah lagi. Ini mereka jual apa? Mudah-mudahan nanti mereka. Ini jual apa, Nak? Wah, ini banyak pembelinya nih. Ibu beli apa, Bu? Nani? Oh, beli apa? Beli apa lagi nih? Ini udah banyak nih jajan-jajanannya. Ini dari mana? SDT Alimaro. Oh, SDT Alimaro, Masya Allah. Yaudah, semangat, silakan lanjutin belanjanya. Bapak mau beli satu es kelapa ya? Es kelapa berapa, Nak? 4.000. ST? ST aja, satu ya. Nih, ada plastiknya nggak, Nak? Nggak ada, Bapak. Ya, masukin sini aja. Oke. Baik. Makasih ya. Oke, ini ST. Kita lanjut. Ya, semangat ya. Silakan dibeli ya. Nih ada banyak dari SDIT juga ikut. Nah, ini jualan apa nih? Ada banana fondant, sama keju, sama es milo. Apa? Es milo berapa? 8.000. Enggak dapat 5.000? Enggak. Kalau 5.000 apa beli satu dah? Enggak dapat? Ini apa? Keju. Apa tuh? Yang belum goreng. Iya, belum goreng. Ini berapa satunya, Nek? Satunya ini 5.000, yang sekeju 4.000. Oh, Bapak beli satu dah, yang ini. Iya. Esnya nggak mau, Pak. Esnya mahal. Bapak beli yang murah aja. Yang ini? Yang maca? Iya, 5.000. Yang maca sama. Oke, ada plastiknya, Nek? Nggak ada, Pak. Oh, nggak ada. Udah. Ini. Oke, sama-sama. Iya, satuin aja. Makasih ya. Sukses ya. Wah, ini jualan apa, Nak? Ini kita ada bisok, Pak. Bisok sama sate buah. Oh, sate buah. Sate buah berapa? Dua setengah satunya. Kalau ini apa nih? Sate buah. Oh, sate buah. Oh, pakai coklat. Itu yang putih-putih apa? Keju. Oh, keju. Yaudah, Bapak ini dah. Satu dah. Iya, satu. Jadi? Iya, 5.000. Ada plastik nggak? Bisa di... Nggak bisa, Bapak. Ini soalnya itu. Ada harganya apa, Bu, nih? Oh, nggak ada? Iya, nggak ada. Nggak ada plastiknya? Nanti aja. Mau diambil ya. Ini? Buat apanya? Ini. Tutup aja. Nah, kita aja. Ya. Oke. Dah. Ada plastiknya, Nak? Enggak ada. Oh iya, masuk ke sini aja. Oke. Makasih, Bapak. Ya, semangat ya. Sukses.
Oke, ini sudah banyak. Ini masih banyak anak-anak yang jualan. Ini untuk panitia, mungkin kita bisa nemuin panitianya ya. Panitia kegiatan market di SMP Tenamaro ini dipanitiai oleh Pak Acep. Pak Acep, nih. Assalamualaikum, Pak Acep. Nih, panitia selaku kegiatan market day hari ini. Bagaimana Pak Acep persiapan untuk kegiatan market day hari ini? Baik, alhamdulillah hari ini langsung kegiatan market day ya dengan tema menumbuhkan dan mewujudkan kewirausahaan sedari dini dan islami. Anak-anak antusias untuk mengikuti ini ya. Intinya dari acara market day ini adalah untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan sedari dini dan islami supaya mereka nanti besar menjadi seorang pengusaha, selain menjadi pengusaha juga menjadi penerus bagi yang keluarga dan yang lainnya. Semoga ini bermanfaat sebagai bentuk aplikasi penerapan dari mata pelajaran fikih ibadah di kelas 9. Iya. Itu jajanan apa aja yang dijual oleh peserta didik SMP Tenamaro? Banyak, di antaranya ada jenis makanan, minuman, ya, kemudian ada juga dari aksesoris, baju, dan yang lainnya. Intinya dari mereka, silakan jual apa saja, yang penting bukan makanan yang haram. Seperti itu. Selain ada kegiatan ini, apa yang manfaat yang didapatkan oleh peserta didik kelas 9? Intinya dari kegiatan marketing ini supaya menumbuhkan jiwa, ya, jiwa kewirausahaan, supaya dipersiapkan sedari dini, supaya nanti mereka tidak hanya menjadi seorang pegawai, jadi disiapkan untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses. Ya, mudah-mudahan dengan ini menjadi bekal mereka nanti di kehidupan mereka 10 atau 15 tahun yang akan datang. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Acep ya. Mudah-mudahan sukses acaranya. Ya. Oke, kita lanjut lagi beli jajan-jajanan yang masih banyak yang belum kita beli. Insya Allah nanti jajan ini kita akan berikan kepada Bapak Ibu guru SMP Tenamaro. Karena terlalu banyak juga saya tidak bisa makan ya. Oke, lanjut kita ke sini. Ini Pak Wahab nggak beli, Pak Wahab. Ini apa ini? Itu coklat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Bapak mau beli, Nak. Boleh? Boleh. Ini jual apa nih? Ini ada nasi goreng 4.000. Oh, nasi goreng 4.000? Iya. Murah? Iya. Nah, terus apa lagi, Nak? Ada es mojito 5.000. Oh, 5.000. Terus itu bikin apa? Ini ada. Apa ini, Nak? Oreo sticks, Pak. Itu berapaan? 10.000, Pak. 10.000. Ini dari mana nih? Kelas berapa? Kelas 7C. Kelas 7C. Lagi belanja juga? Lagi jajan. Bagaimana, Nak? Hasil ketika ada kegiatan ini, bagaimana perasaan kalian belanja di sini? Ya, terus untuk harga-harga bagaimana? Harganya juga murah-murah. Oh, murah-murah. Udah beli apa aja? Baru beli ini dong. Oh, beli ini. Okay. Silakan lanjutkan ya. Semangat ya. Oke, Bapak mau beli nasi goreng satu ya? Nasi goreng. Ini nasi goreng apa nih? Spesial atau nasi goreng telur? Original. Oh, original. Oke. Bapak beli satu ya. Ya. Seragam ada orang tua. Enggak ada plastiknya ya? Enggak ada. Oh iya, makasih ya. Nah, itu masih banyak. Kita langsung ke yang putra nih. Yang putra jualan apa nih? Ya, ini jualan apa, Nak? Jualan apa? Jualan ini, Pak. Apa? Silakan. Gabin. Hah? Gabin. Oh, gabin. Ini berapa satunya? Satu. Dua goceng. Dua goceng. Kalau satu? Satu 2.500. Oh, 2.500. Bapak beli satu. Beli satu ya. Ya, ini masih ada di Bapak. Udah nih, Pak. Bisa tuh rasa apa, Pak? Bapak, itu ada rasa bagaimana? Rasa kelapa. Rasa ijo. Oh, rasa kelapa. Oh, rasa kelapa satu, Pak. Siap. Oke. 2.000 satu ya. Ayo udah, Bang, apa-apa. Nah, 2.000 satu ya. Nih. Oke, dah. Baik, makasih ya. Ya, Pak, sukses ya. Iya, siap.
tidak. Oke, terima kasih. Ini sudah banyak jajanan yang sudah saya beli dari anak-anak kita. Mudah-mudahan dari apa yang mereka lakukan hari ini bermanfaat, dan mudah-mudahan kelak mereka menjadi wirausaha yang bermanfaat untuk umat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.